perbincangan, tukar kerajaan dan sebagainya. Timbul bawa-bawa ni, Tan Sri Vincent Tan daripada Berjaya pergi saman kerajaan daripada isu Sepangkor. Okay. Isu apa nama, Nazar dan Berjaya di reject LOI. Kemudian apa orang kata, dapat kepada Sepangkor. Okey, kita terkejut juga. Macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincent Tan? What happened? Mungkin boleh cerita. Ini sebenarnya rakyat tak clear apa isu ni. Tapi kalau mereka tahu isu ni, mereka akan timbul satu persoalan besar. Bersih ke Mahyudin ni? Apa yang berlaku? Tadi yang disebutkan, dia panggil tender apa ni, fleet car itulah. Iaitu membekalkan kereta kepada kerajaan. Kereta yang menteri pakai, timbalan-timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai. Yang mana sebelum ini company bernama Sepangkor, selama apa beberapa tahun mereka dapat kontrak. Kontrak mereka habis 2019. Ya. Dan bila buka tender, akhirnya shortlisted 3 company. Yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet. Sebab dia melibatkan 4. something billion. Ya. 4 billion. Jadi bila dibawa ke kabinet, kita lihat yang mana paling murah. Satu, dan mana servis paling bagus. Dan bila kita bincang antara tiga ni, yang paling murah ialah Nazar. Nazar Berjaya. Nazar Berjaya lah. Waktu tu Nazar lah. Yalah. Sebab apa, kita nampak ada saya dekat kereta. Nazar, mereka paling murah. Dan servis mereka bagus, dan mereka ada mereka punya cawangan untuk servis center semua. Yang paling mahal Sepangkor. Jarak beza antara Nazar dan Sepangkor 700 juta. Bukan RM700. Bukan RM700,000. 700 juta. Okey. Akhirnya kabinet putuskan Nazar dapat. Kabinet 2019. 2019 Nazar Berjaya dapat. Bila bertukar kerajaan sampai Sheraton, siapa itu? Pada waktu itu kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin tukarkan, dia batalkan Nazar, berikan kepada Sepangkor yang 700 juta lebih mahal. Persoalannya, dan ini telah dibawa oleh apa, Datuk Seri Anwar waktu menjadi ketua pembangkang kat parlimen. Kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal, di waktu kita tak ada duit? Apa di waktu COVID? Di waktu rakyat menderita, apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involve? Kan? Ini saya ingat, kalau takkan tak ada duit involve ni, kata-kata siapa tau? Ini saya terpaksa cerita lah, apa live ni. Kata-kata bosku, Najib. Oh yes, dia bangkitkan benda tu. Takkan tak ada involve, dia kata takkan tak dapat sesuatu. Dia tak cakap dekat parlimen. Tetapi ketika perbualan, dia dia dah ajak saya ke rumah dia. I see. Waktu tu saya tengah bincang untuk minta dia sokong plan pendidikan apa ni pasca COVID. Sebab kita lihat pada waktu tu menteri apa, kerajaan di bawah Mahyudin dan juga menteri apa Jidin, Razli Jidin tak buat plan post COVID. Negara dunia lain semua selepas COVID mereka buat long term plan. Apa nak? Apa ni, sama ada reform plan ke, correction plan ke apa? Ni. Kerajaan kita tak buat. Dahlah tak buat. Kerja je tutup apa ni? Tutup sekolah, buka sekolah. Tutup sekolah, buka sekolah. Kemudian suruh cikgu buat report. Cikgu buat report, suruh buat yang elok-elok semua. Kan? Jadi memang menderita cikgu dengan mereka punya sakit belakang, burn out semua tak diambil peduli. Budak-budak terbiar, jadi tak ada ni. Jadi saya buat apa, plan pendidikan saya pernah bentangkan, siapa lihat dekat parlimen pun saya buat, dan saya berjumpa dengan semua ketua-ketua parti. Jumpa dengan Datuk Zahid Hamidi, bagus Datuk Zahid Hamidi, dia kotakan janji dia. Dia kata, jangan takut, nanti saya suruh Mak Maslan bawa. Memang Datuk Mak Maslan bawa benda tu. Kan? Kita jumpa dengan ketua-ketua parti lain, semua mereka terima. Tapi memang Razli Jidin dan juga kerajaan pada waktu tak nak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Why do you think dia orang macam wallah malam bisawak? Clueless macam dia tu. Kalau clueless, saya dah kata libatkan kami dekat JK Pendidikan ni. Sorry, bukan JK, apa Select Committee Pendidikan kat parlimen. Get us involved. Tak nak libatkan kami sebagai orang politik, you get others involved. Across party, across ideology, across professional. Professional ramai. Ramai. Tak buat juga. Tapi yang penting, orang kata dengan saya, eh, you want to get buying in from apa tu UMNO, go to apa ni Najib. Menariknya Datuk Seri ajak pergi rumah dia. Okey, jadi bila pergi rumah dia, saya hadiahkan dia buku Memory Bukan Memoir. Dia kata, macam mana yang apa tu dengar apa tu
you kena paksa letak jawatan pasal YTL kan, pasal bestarinet. Dia tahu. Dia kata ada kat dalam buku tu, Dr. Sri. Oh, what do you think? It was Mahyudin. Dia kata it was Mahyudin who initiated this during my time. Yes. Yalah, masa tu dia Perdana Menteri. Ha, ya. Dia kata kenapa dia insist sangat nak suruh sambung sampai on the expense of your apa ni jawatan. Ministership. Dia kata kenapa sampai you kena buang jadi menteri sebab dia nak ni. There must be money involved. Yeah. Takkan dia nak buat sukarela macam itu. He was Minister of Home Affairs. Yeah. Kenapa dia nak gini? Itu kata-kata daripada Datuk Seri Najib. Bosku tu. Dan bila kes Penko ni, saya teringat. Dia kata, takkanlah beri lebih 700 juta. There's no money involved. Yeah. Tapi itu bukan kerja kita. Itu kerja SPRM lah, yeah, untuk buat siasatan. Akan jadi, itu yang berlaku. Saya rasa mungkin kena buat report. Saya tunggu kerajaan lah. Yalah. Kita tunggu kerajaan yang ada ini, menteri kewangan yang ada, yang juga PM, untuk dedahkan dokumen-dokumennya, declassified, untuk serahkan kepada SPRM. I think soon kot, kalau kita nak, kita haraplah kerajaan. Ya, kita dengar Datuk Seri pun ada sebut, dia kata, saya punya file, dia kata. You soon. Itu saya kata, dalam keadaan kita sekarang ni, betapa pendedahan buat oleh Dr. Mazim Malik berkenaan dengan, banyaklah kalau kita nak susun satu-satu ni, panjang pembelaan kita ni kan. Tetapi, okay, nanti kita dah settle yang sepangkur semua tu. How do you see the government so far as and someone yang bukan berada dalam kabinet, bukan dalam ahli parlimen pun, how do you see the performance so far 7 months as a whole lah, kita kata, dengan hala tuju Perdana Menteri, hala tuju menteri-menteri dan sebagainya, as a whole macam mana? Okay, pertama sekali saya kira masih awal lagi kita nak bagi penilaian, yalah, walaupun dah 7 bulan, kerana berlaku banyak politiking di pihak pembangkang, yeah. Dan ni PRN pula, dan saya kira kalau kita nak buat penilaian pun selepas PRN, okay. Dan cuma ialah inisiatif banyak dan kita nampak ada vision lah bagi pihak vision. PM sendiri, cuma mungkin coverage dari segi propaganda di pihak kerajaan belum begitu efisien lagi, yeah. Mungkin itu perlu dipertingkatkan. Sebenarnya apa orang kata, ada benda dah dilakukan, cuma the way we tell the story to the people, the way we convey, yeah, yeah, to the people, yang kadang-kadang banyak, selalu banyak benda kalau kita, yeah, kata yang saya bagi contoh Starlink. Okay. Saya baru check tadi, Starlink dah ada kat Malaysia dah. Yep. Baru je saya tengok, like yang kita jumpa itu tak ada lagi. Betul. Sekarang ni tiba-tiba dah ada, and you can buy it at minimum 2000 plus ringgit, okay, to 11. Satu perkara, bila Elon Musk berbincang dengan PM baru ni, orang duk sibuk kata Tesla, elektrik kah. Betul, tapi ada game changer yang lebih besar ialah Starlink. Betul. Orang tak perasan. Sebelum Starlink masuk, saya adalah terlibat perbincangan dengan Starlink melalui salah satu company yang memang Starlink punya agent. Kita bincang ada beberapa isu halangan dari segi polisi, tapi benda tu PM boleh selesaikan, yeah. Dan saya tak sangka, and he did. Jadi Starlink is a game changer. Saya berucap di Universiti Sabahjaya baru ni pun saya sebutkan, Starlink is a game changer yang kita kena ambil peluang dari segi pendidikan, yeah. Kan, dari segi communication satu lah, tapi dari segi pendidikan, Google Flex is another, yeah, game changer, Flex, and few, yeah, other things. Starlink AI, ni apa? The new one AI. AI tu, yeah, zaman saya buat, tapi Jidin pergi tutup kan. Itu another game changer yang saya rasa apa ni, Kementerian Pendidikan perlu hidupkan semula. Kita cerita waktu lain. Tapi yeah, interview saya dengan BKK YouTube berbahasa Cina tu, saya ada sebut kat situ. Starlink ni apa? Untuk orang faham, ramai, yeah, yang penonton, yeah, nak faham. Yeah. Sekarang ni kita kata pendidikan yang baik kalau online perlu ada internet capaian yang bagus, yeah. Kalau tak ada capaian internet, itu yang Viviona panjat pokok. Kalau ingat lagi saya di Tempah Renggam, pergi tengok budak belajar tepi jalan bawah tangki air semua, yang akhirnya saya bawa segala telco datang masuk kampung kat Tempah Renggam, kulu kilir kan. Walaupun orang pelikih kata saya hanya bawa McD saja, kadang dia orang lupa saya masuk ke rumah dia orang, internet masuk dan dia orang tak pernah perasan pun benda tu, yeah, kan. 2-3 kali saya bawa telco masuk pusing keliling kampung, akhirnya dapat. Itu berasaskan dua, berasaskan fiber, yang unify semua tu, yeah, ataupun berasaskan yang normal satellite lah. Satellite pencawang. Pencawang berasaskan satellite jauh. Ya. Yeah. Okey.
Starlink ini, kita kenali Elon Musk sebagai orang yang mempunyai satelit di apa tu dekat muka bumi. Ya, dalam apa dia panggil? Atmosfer bumi. Atmosfer bumi. Ya. Dia dalam dunia ni boleh 7,000 je. Kita boleh inject. Ya. Elon Musk ada 3,000. Oh. 7,000 almost half of it owned by Elon Musk. Jadi dia gunakan apa bila dia inject 3,000 tu untuk communication, untuk internet. Jadi internet yang selama ni susah capaian kalau duduk kat kampung, duduk kat hutan, duduk kat pulau, sekarang ni oleh kerana dia punya satelit dalam atmosfer bumi, kan, lebih dekat untuk dicapai. Betul. Jadi maksudnya apa? Kita boleh dapat 100 Mbps, kalau masuk dekat pulau, masuk dekat pedalaman pun boleh guna kalau kita ada apa tu namanya? Dia punya dish tu lah. Kalau ada dish dia, kita boleh dapat seperti mana orang yang tinggal dekat PJ, orang yang tinggal dekat 100 Mbps tu. Ya, boleh tinggal dekat bandar utama ke, duduk kat Taman Tun, kelajuannya sama dengan yang apa tu yang berada kat pulau tu kalau mereka ada dish Starlink. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau sekolah-sekolah pedalaman, sekolah-sekolah kat pulau, sekolah-sekolah kat mana, mereka tak perlu guna VSAT lagi. Ya. Mereka tak perlu tunggu apa tu nak pasang pecawang semua, dia hanya beli apa ni Starlink punya dish. Dan bayar monthly about $200. RM220. RM2. Pasang itu, insya-Allah satu sekolah dapat internet yang laju beratus kali lebih laju daripada Frog VLE dulu. Betul. Sebab tu saya selalu kata. Satu besar internet telah menjahanamkan masa depan anak-anak kita dengan melewatkan mereka punya revolusi digital. Betul. 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang, betul. Jadi itu antara kalau ingin dikenang apa ni dosa Mahyudin tak ada pendidikan negara, satu besar ini. Tetapi hari ini kita boleh gantikan 10 tahun kita tinggal ke belakang, percepatkan, accelerate dengan Starlink. Kalau dengan Starlink di sekolah-sekolah pedalaman kita dan dengan Google Flight, apa Google Flight kemudian saya cerita kan, kita akan buat revolusi pendidikan. Tapi KPM kena buat sesuatu lah. Saya harap lepas PRN ni akan berlaku apa tu satu perubahan di hala tuju KPM supaya mereka lihat lebih serius pendidikan pasca COVID ini dengan mengakui realiti. Dia tak boleh in denial. Mengakui realiti bahawa we are lagging behind, kita ketinggalan dan kita mempunyai masalah. Dan kena ada reform yang betul-betul reform. Betul reform. Dan saya yakin Menteri Pendidikan kita, YB Fazlina, mampu lakukan ini. Tapi di KPM lah, pegawai kena bersama-sama menghayati reform ini lah. Kalau kata pegawai tak buat apa-apa, kesian dia seorang. Kesian dia seorang. Dan menteri pun tak boleh nak buat kerja seorang-seorang juga. Dan dia bukan bidang dia kan.